Assalamualaikum kelas Makwa. Kembali kita pada hari ini untuk teruskan pembelajaran. Hari ini kita akan mula belajar tentang haiwan. Lebih terperinci lagi, kita akan belajar tentang organ pernafasan haiwan. Organ-organ yang haiwan gunakan untuk bernafas. Apakah organ pernafasan bagi manusia? Apa yang kita gunakan untuk bernafas? Manusia. Manusia bernafas menggunakan peparu. Itu organ pernafasan manusia. Bagaimana pula organ pernafasan untuk haiwan? Sama tak untuk semua haiwan bernafas? Adakah semua haiwan bernafas dengan cara yang sama? Di sekeliling kita, ada haiwan yang hidup di darat, ada haiwan yang hidup di air dan ada haiwan yang boleh hidup di darat dan di air. Haiwan perlu bernafas untuk terus hidup. Jadi, adakah semua haiwan dalam gambar ini bernafas dengan cara yang sama? Organ pernafasan haiwan. Okey, kita perhatikan gambar di bawah. Haiwan, organ pernafasan haiwan ada satu peparu. Ada haiwan yang bernafas melalui spiracle. Ada haiwan yang bernafas melalui insang. Dan ada haiwan yang bernafas melalui kulit lembap. Jadi ada empat cara haiwan bernafas. Ada empat organ peparu, spiracle, insang dan kulit lembap. Setiap haiwan mempunyai organ pernafasan yang berbeza. Okey, yang sama dengan manusia adalah peparu. Kebiasaannya haiwan yang tinggal di darat bernafas dengan menggunakan peparu. Contohnya lembu. Okey, lembu, peparu. Organ pernafasan spiracle. Haiwan seperti serangga bernafas dengan menggunakan spiracle. Contohnya belalang. Kita tengok belalang. Dengan keadaan yang lebih dekat lagi kita akan nampak spiracle. Okey, yang bulat-bulat kecil ni kalau awak tangkap belalang, inilah spiracle. Itu spiracle. Insang. Kebiasaannya haiwan yang tinggal di air bernafas dengan menggunakan insang. Contohnya ikan. Okey, kalau kita bedah ikan kita akan nampak ada insang. Haiwan seperti ikan ini bernafas menggunakan insang. Kulit lembap. Haiwan seperti cacing bernafas melalui kulit lembap. Cacing. Kenapa kulit dia lembap? Kerana itulah cara dia bernafas. Dia perlu sentiasa dengan kulit yang lembap. Sebab tu dia terus sentiasa masuk ke dalam tanah untuk melembapkan kulitnya. Sekiranya haiwan seperti cacing ini terdedah pada matahari dalam keadaan yang sangat lama, sehinggakan dia punya kulit menjadi kering, dia tidak dapat bernafas dengan baik, maka cacing ini boleh mati. Okey, cuba kamu kenal pasti organ pernafasan bagi ayam, pacat, ketam dan pepatung. Okey, bagi yang bertanya apakah spiracle tu cikgu? Spiracle ialah liang-liang pernafasan yang terdapat di dalam cuticle, bahagian luar kulit serangga. Okey, tak apalah. Untuk tahu inilah spiracle yang cikgu dah beritahu, dia ada liang-liang kat dalam ni. Di mana dia boleh bernafas menggunakan udara. Okey, seterusnya kita akan mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan. Okey, ada ketam, beluncas, berudu, cacing, lintah, kucing, kupu-kupu dan buaya. So, haiwan ini boleh dikelaskan mengikut organ pernafasannya, iaitu yang kita belajar tadi, ada peparu, ada spiracle, ada insang dan kulit lembap. Organ pernafasan haiwan ada empat tadi, kita nak kelaskan. So, yang pertama peparu. Apa haiwan kita boleh kelaskan? Daripada atas ni kita masukkan ke sini. So, haiwan apa yang bernafas melalui peparu? Kucing dan buaya. Seterusnya kita nak kelaskan daripada organ pernafasan haiwan, iaitu organ pernafasan insang. Haiwan apa daripada atas adalah berudu dan ketam. Okay, berudu dan ketam. Organ pernafasan melalui kulit lembap pula, kita boleh lihat seperti cikgu kata tadi, yang di atas, cacing dan juga
Lintah. Seterusnya, yang bernafas melalui spirakel yang ada lubang-lubang tu, iaitu seperti apa ni? Beluncas. Beluncas dan kupu-kupu. Okay. Bagaimana pula dengan kambing, udang, pacat dan semut? Baik, yang tadi itu kita lihat adalah organ pernafasan bagi setiap haiwan. Setiap haiwan ni kita akan lihat dia hanya mempunyai satu organ pernafasan. Bagaimana pula untuk haiwan yang ada dua organ pernafasan? Haiwan apa yang ada dua organ pernafasan? Iaitu haiwan yang hidup di darat dan di air. Kita akan baca perbualan ini bersama-sama. Pada suatu petang, katak dan ikan berbual-bual di dalam sebuah kolam. Wah, seronoknya kamu katak boleh hidup di darat dan di air. Katak. Semasa di darat, saya bernafas menggunakan peparu. Semasa di air pula, saya bernafas menggunakan kulit lembap. Katak ya. Semasa di darat, dia bernafas menggunakan peparu. Semasa di air pula, dia bernafas menggunakan kulit lembap. Ini peparu katak. Dan dia berkulit lembap. Pernah pegang katak? Kulitnya licin ya? Oh, patutlah saya hanya boleh bernafas di air sahaja kerana saya hanya ada satu organ pernafasan, iaitu insang. Ini insang. Ikan tidak boleh hidup di darat kerana dia tidak ada organ lain selain insang. Dan insang ini dia hanya boleh hidup di dalam air. Baiklah, tibanya masa untuk menjawab kuis.